Datuk Seri Anwar Ibrahim menyela tindakan pihak-pihak tertentu yang menjadikan keputusan kerajaan membenarkan firma BlackRock memiliki pegangan dalam Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB sebagai isu politik. Sebagai Perdana Menteri, beliau akan melakukan segala yang termampu bagi membawa suara rakyat Palestin, namun dalam masa yang sama tidak boleh mengambil tindakan yang akan melemahkan ekonomi negara. Beliau mengulas kritikan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mempersoalkan hasrat MAHB menjual 30% saham mereka kepada BlackRock yang didakwa mempunyai kaitan dengan Israel. Siapa yang izinkan syarikat Israel beroperasi di sini dulu? Kapal mana yang dibenarkan masuk oleh mantan Perdana Menteri tahun 2002? Diteruskan oleh semua kerajaan, semua pemimpin termasuk mantan-mantan menteri duduk bising sekarang. Itu syarikat Israel. Saya ambil keputusan batalkan kerjasama dengan semua syarikat Israel yang operasi dari Israel. Baik, bagaimana dengan syarikat yang ada operasi di Amerika, di Jerman, di negara China tapi ada kaitan dengan Israel? Tak ada upaya kita dalam keadaan sekarang membatalkan kerana akan menjejaskan ekonomi negara. Kita runding dulu dengan GIP. Akhir tahun lalu, BlackRock ambil alih. BlackRock ada operasi di, ataupun syarikat yang ada kepentingan BlackRock, operasi di Kelantan, di Selangor, di Sarawak, di seluruh negara dan di pasaran saham. Jadi saya sementara akan keras memperjuangkan dan membela nasib rakyat Palestin khususnya di Gaza, ya, berdepan dengan siapa saja. Tapi saya tidak mahu melemahkan kekuatan ekonomi negara.